Tindakan FIFA menarik balik hak Indonesia selaku tuan rumah piala dunia bawah 20 jelas masih mengejutkan kalangan pemegang taruh bola sepak di Republik itu. Apatah lagi peluang Indonesia untuk berhasil buat julung kalinya juga kini kian tipis apabila bidaan Argentina untuk menjadi tuan rumah pengganti dipersetujui FIFA. Memasa Presiden Joko Widodo turun padang menemui skuad bawah 20 Indonesia yang masih menjalani latihan bagi memberi kata-kata perangsang. Laporannya bersama wakil ketiga di Indonesia, Kevin Budiarto. Skuad bawah 20 Indonesia jelas masih bersemangat mengarungi latihan persiapan sambil menyandarkan harapan tinggi FIFA membenarkan mereka beraksi di Piala Dunia Bawah 20 sekalipun Argentina bertindak sebagai tuan rumah. Bagaimanapun kemungkinan itu cukup tipis menerusi surat yang diutus FIFA kepada Presiden Indonesia Joko Widodo yang nampak lebih berbentuk tindakan ke atas Indonesia yang kekal dengan pendirian enggan membenarkan pasukan Israel menjejakan kaki di bumi Indonesia. Dan bagi mengekalkan semangat balisan pemain, Presiden Jokowi hari ini hadir ke kem skuad muda Garuda, sekalipun langsung tidak mendedahkan isi surat yang diterimanya daripada Presiden FIFA, Gianni Infantino itu. Apa yang pasti Jokowi telah mengarahkan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia PSSI segera menyediakan plan transformasi dan proses rundingan keanggotaan Indonesia bersama FIFA. Mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa Uh, terbang lagi ke uh, FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Selepas kemungkinan hilang peluang beraksi di Piala Dunia bawah 20, barisan muda Indonesia kini beralih fokus ke saingan terdekat sukan si Kamboja. Harapan Jokowi, Indonesia mampu beraksi baik di Kamboja selepas membuat persiapan rapi dalam tempo panjang, sekaligus mengubat kedukaan terhadap apa yang berlaku. Agar mereka tidak larut terus dalam uh, kekecewaan dan kesedihan. Dalam pada itu, hari ini juga obor sukan si Kamboja sampai di Jakarta dalam sebuah upacara seremonial di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Obor sukan si dibawa mengelilingi kawasan stadium oleh atlet dan Olimpian Indonesia melibatkan 300 peserta. Kehadiran Presiden Jokowi sebentar tadi memberikan kebesaran hati bagi pasukan bawah 20 Indonesia yang kemungkinannya gagal bertanding di Piala Dunia bawah 20. Sukansi 2023 di Kamboja jadi sasaran utama untuk mendapat pingat emas. Laporan Kevin D'Arto, Jakarta Indonesia, TV3.